Halo, selamat pagi semua. Oke, kali ini kita bertemu di awal tahun, ya, tepatnya tanggal 3 Januari 2018, ya, hari pertama masuk sekolah, ya, semua sekolah yang ada di Kalimantan Tengah juga masuknya tanggal hari ini, tanggal 3. Oke, sedikit cuplikan aja, ya. Karena udah lama tidak post videonya, ya. Jadi hari ini hari pertama masuk untuk kelas 11, ya, kelas 11 SMK Negeri 1 Sukamala, ya. Hari ini sedang mengadakan kegiatan pembekalan, ya, pembekalan atau orientasi sebelum melakukan prakerin, ya, prakerin, praktek kerja industri. Oke. Jadi yang mengikuti prakerin, ya, dari penjurusan itu, ya, ada negeri bisnis tanaman, ada BKP, ya, bisnis konstruksi dan properti, ada teknik kendaraan ringan, sama jurusan multimedia, ya. Jadi tersebar itu di Sukamara, di Baleria, di Pangkalanbun, ya, dan kabupaten yang ada di sekitar kabupaten Sukamara, ya, tuh. Jadi kenapa pembekalan penting, ya, karena, ya, supaya anak-anak tidak terkejut, ya, dengan dunia magang itu seperti apa sih, ya, jadi gambaran besarnya itu dikasih tahu. Tujuan dari pembekalan juga sangat penting sekali buat siswa-siswa di dalam melakukan proses pengerjaan laporan harian sampai kepada proses pengerjaan laporan akhir dalam bentuk makalah. Jadi kegiatan yang didapat di dunia industri, ya, didokumentasikan, dilaporkan di laporan magang tersebut. Oke. Jadi buat siswa-siswa baik itu dari jurusan multimedia, TKR, BKP, dan ATPH, ya, semoga magangnya lancar, ya, tidak ada hambatan suatu apapun, ya. Berangkat 200 pulang 200, jangan berangkat 200 pulang malah minus, ya. Tuh, harapan kami sih seperti itu, ya. Dan tidak ada lagi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan itu terjadi lagi. Oke. Selamat magang, selamat beradaptasi di lingkungan baru, ya, karena di tempat magang atau di dunia industri itu sangat jauh berbeda dengan kegiatan yang ada di sekolah, karena di sekolah itu hanya seperberapanya aja dengan dunia industri, karena dunia industri, ya, real nyata, dan nantinya kamu juga akan bekerja seperti itu kalau nanti sudah lulus sekolah atau lulus dari perguruan tinggi, ya. Jadi sedikit banyak saat magang ini, ya, dimanfaatkan sebaik mungkin, ya, ilmunya diserap sebaik mungkin, jangan sampai cuma datang duduk diam lakukan apa yang seperti yang diharuskan. Nah, jadi diambil poin-poin mana yang menurut kamu bermanfaat buat diri kamu, ya, untuk masa depan kamu juga. Oke, itu aja, ya. Cuplikannya nanti lihat di video setelah ini. Oke, bye. Come and fly away with me.
itu sekilas saja. Nah, jadi tadi itu ya pembekalannya disampaikan oleh semua ketua jurusan dan yang mewakili. Nah, BKP ya, bisnis konstruksi dan properti ya, Pak Ismail sedang berada di luar kota, jadi digantikan oleh Pak Mujiono. Itu ada TKR, itu ada Pak Pakat, dari ATPA itu ada Bu Analis, dari multimedia ada Bu Lisa, dan BKP tadi ya Pak Muji. Ya, jadi harapan kami semua sih magangnya lancar. Oke. Dan enggak lupa juga ya, biar sedikit informasi buat anak-anak multimedia juga, mungkin nanti akan ada tugas besarnya. Ya, tugas besar liputan kegiatan sehari-hari selama magang di dunia industri. Ya, jadi biar ada dokumentasinya ya, khusus siswa multimedia. Jadi sambil magang, sambil latihan ya, dan mengaplikasikan ilmunya. Jadi bukan cuma magang saja. Oke ya, cukup sekian ya video hari ini. Ya sekedar melepas rindu lah, karena lama sudah tidak bikin video. Ya sebenarnya banyak sih list video yang belum diedit, banyak. Cuma waktunya, jadi harus bagi-bagi waktu, banyak yang dikerjakan. Oke, thank you sudah tonton video ini sampai habis ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.